Video ini disponsorin oleh W7 Football. W7 Football menyediakan produk-produk sepatu bola, sepatu futsal dengan kualitas terbaik karena uppernya memakai kulit hewan asli atau top grain leather. Jadi untuk durability jelas lebih baik. Produk-produk W7 Football bisa kalian dapetin di official Instagram W7 Football atau kalian bisa cek di link deskripsi atau pin komen. We'll be right back.
setelah aku buat tes dan buat game langsung ya di lapangan futsal langsung, saya bakal jelasin kelebihan dan kekurangan setelah memakai produk dari Specs, yaitu Specs Accelerator Lightspeed 3 versi yang Run to Boy ya. Oke, saya bakal jelasin kelebihannya dulu. Untuk kelebihannya itu emang terletak di bagian outsole-nya, yang ini menjadi outsole yang berbeda gitu ya dengan sepatu futsal yang lain-lainnya, karena ini emang condong keluar gitu ya ke belakang. Dan ini emang kemarin aku pakai itu ya enak banget gitu ya, stabil banget. Jadi kayak ngerasa sepatu ini lebih stabil dibanding sepatu-sepatu futsal yang lainnya gitu ya, untuk ukuran sepatu lokal, sepatu futsal gitu ya. Dan ini menjadi teknologi yang berbeda gitu ya dengan sepatu futsal yang lainnya. Oke, untuk kelebihan selanjutnya ternyata di bagian uppernya yang mudah banget untuk break in. Kemarin aku pakai full gitu ya game, itu enak banget, nyaman banget, meskipun di bagian uppernya nggak terlalu banyak grip. Jadi kalau buat syuting emang kayak ngerasa ya biasa aja gitu ya, beda dengan sepatu yang banyak grip di bagian uppernya atau tekstur gitu ya. Dan ini aku kemarin pakai juga buat syuting emang kurang gitu ya, cuma kalau buat kontrol, buat dribbling ini benar-benar enak. Dan kembali lagi ya, disupport dengan soplet yang bagus banget sih menurutku dari segi desain dan kualitas gitu ya. Terus untuk masalah berat gitu ya, ini menurutku kemarin aku pakai ya nggak terlalu berat dan nggak terlalu berpengaruh juga, dan nggak ada masalah sama sekali, enak banget. Terus di bagian heel dan bagian paddingnya saya pakai gitu ya, kemarin nggak ngerasain blister, nyaman, langsung break in, enak banget. Dan untuk kekurangannya mungkin hampir nggak ada menurutku, karena aku pakai juga enak-enak aja, nggak ada kendala, nggak ada masalah sama sekali. Dan apakah cukup worth it untuk dibeli? Menurutku kalian kalau punya dana lebih gitu ya, karena ini harganya juga untuk ukuran sepatu lokal futsal ini nggak murah gitu ya, di sekitar 600 ribuan lah. Dan menurutku cukup rekomen gitu ya, dan ini menjadi level tersendiri gitu ya untuk ukuran sepatu futsal speed atau akselerasi, karena ya kembali lagi ini model sopletnya berbeda, dan ini menjadi apa ya, impresi yang bagus gitu ya, karena ya kembali sopletnya benar-benar bagus banget sih menurutku. Jadi menurutku untuk dibeli di tahun 2021 cukup direkomendasikan buat kalian yang posisinya flank, yang suka gocek, sprint, segala macamnya, ini cukup worth it untuk dibeli di tahun 2021. Oke, mungkin kalau kalian punya referensi sepatu bola futsal yang menarik buat saya unboxing dan review, kalian bisa komen di bawah. Dan mungkin terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share saya. Maju terus di luar Indonesia. And see you next video. So, ciao.